Iya, itu kalau kan tanggung jawab pihak ketiga. Iya. Yeah. Kalau dia bangun jalan itu kan pekerjaan fisik yang artinya diperhatikan dari sisi kualitasnya. Iya. Yeah. Yeah. Kalau memang seperti begitu kontraktor itu kasih warning, tidak boleh lagi dia tangani pekerjaan itu. Harus tanggung jawab, perhatikan dari sisi kualitas itu penting. Jadi harus perbaiki yang jalan yang berlubang itu. Maksudnya pemeliharaan supaya bagus. Betul, itu harus diperbaiki. Tapi harus pihak ketiga yang tangani kerjaan, perbaikan jalan ini, itu harus PU mereka harus lihat kembali juga toh. Jangan kasih proyek saja, betul. Tapi harus perhatikan dari sisi ini, kemampuannya toh, dan tanggung jawab. Yang pertama itu harus perhatikan dari sisi kualitas itu. Apakah jalan rusak itu tentu akan membahayakan pengendara? Memang membahayakan pengendara, dan itu nanti akibatnya kita semua akan rasakan.